Sejak hari kemenangan ini engkau di hadapan Dewa Baal. Sembahlah dia seperti dewa di atas dewa, dan hormatilah dia dengan taat karena dia pemberi dan pencabut nyawa. Hidup Sang Raja! 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 Bawalah dia ke pelaminan dan jadikanlah dia istrimu. Lahirkanlah bagi Sang Raja anak-anak, dan semoga Dewa Baal memberkati. Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Ratu! Hidup Sang Raja! Hidup Sang Raja! Akan kupersembahkan korban kepada Baal yang hebat untuk berterima kasih atas hujan yang dianugerahkan kepada kita, panen kita yang berlimpah, dan untuk berterima kasih atas kemenangan musuh-musuh kita sehingga kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Yang mulia, ya Rajaku yang agung, semoga gadis-gadis Dewi Kesuburan membantumu dalam menebar benihmu pada altar Dewa Baal. Gadis-gadis Dewi Kesuburan, semoga kita bersama memuja Dewa Baal yang agung. Thank you.
ini, Imam, atas permintaan Sang Ratu Isabel, aku perintahkan siapkan penginapan bagi semua imam dan nabi Dewa Baal dan Dewa Asera di Istana Raja. Inilah yang kita persiapkan supaya kita bisa menyembah Dewa Baal yang agung sebanyak mungkin. Begini yang mulia, di sana ada 450 nabi Dewa Baal dan 400 nabi Dewa Asera. Luar biasa. Ini aku kira sudah cukup untuk ibadah siang dan malam. Hamba akan laksanakan perintah kerajaan dengan gembira. Dengar. Kiranya anggur membangkitkan semangat. Dan semoga ibadah dapat membangunkan yang telah mati. Mudah-mudahan yang mulia, perintah kerajaan ini akan membangkitkan hasrat Dewa Baal pada Dewi Asyera, sehingga ia akan melahirkan Dewa baru. Oh, Imam Agungku, ternyata engkau pintar. Engkau pintar. Acara dimulai. Israel yang aku layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kau kira kau itu siapa? Lihat. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah kekuasaan Dewa Baal, kebesaran dan juga kemuliaannya. Dan bandingkan dengan dirimu sendiri. Oh, Elia. Kau berani sekali masuk kemari, ha? Seakan-akan engkau punya kuasa ilahi saja. Hai Raja Ahab, demikianlah firman Allah Israel yang engkau bangkitkan dengan tindakan mesummu, engkau dan istrimu. Kau menghalang-halangi kami. Tidakkah kau tahu bahwa raja yang berbicara padamu ini bisa memenjarakanmu selamanya? Ya, jika masih ingin hidup. Pergilah. Pergilah. Dan nyahlah dari hadapanku. Engkau membuat istriku hilang kesabaran. Untuk tantangan ini dewa-dewa tidak akan pernah mengampuni. Dan aku tak akan pernah mengampuni. Kau dengar itu, Elia? Aku tidak akan mengampunimu. Aku juga tidak. Aku tidak akan mengampunimu. Bahkan aku tidak akan pernah mengampunimu. Musik! Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah dari sini ke arah timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk menyediakan makananmu di sana.
Lama sekali tidak turun hujan. Tanaman-tanaman pun mulai mengering. Kita telah mencurahkan semua tenaga di hadapan Dewa Baal. Sia-sia saja. Sudah kuperintahkan doa-doa kepada Dewa Baal jangan berhenti. Dewa-dewa sering tidak puas. Dan amarah mereka menyala hingga kita harus berusaha keras. Apa mereka menemukan Elia? Tidak, Yang Mulia. Apa dia menghilang? Akan ku cari dia. Akan ku habisi dia. Akan ku remukkan. Keadaannya tidak menyenangkan. Kau dengar aku? Keadaannya tidak menyenangkan. Maka Elia pun pergi dan melaksanakan yang difirmankan oleh Allah. Lalu tinggal di tepi sungai Kerit. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.